lagi di channel saya, Ani Family. Ini kalian tahu kan? Ini nangka ya, sayur nangka, buah nangka. Jadi buah nangka dibikin cemilan aja, dan ininya itu bisa dimakan ya, bisa, dan ini tuh bisa makan, bisa direbus ya. Ini caranya begini aja ya. Kalian punya nangka, dibikin cemilan saja, jadi nggak harus dimakan buahnya dulu aja ya. Kalian tonton dulu videonya, terus kalian juga siapin itu apa namanya, terigu ya. Ini nangka di Taiwan harganya kayak emas, mahal banget. Dibikin cemilan saja ya, dibikin cemilan, dan ini dibuang ya, kelihatan nggak guys? Dibikin cemilan saja ini ya. Nangka ya, jadi nangka itu, ini namanya nangka. Kalau Taiwan, mie polomik. Kemarin itu beli separohnya gitu ya, 150, gila, mahal banget. Tapi namanya pingin ya, seharga semahal pun saya mau tak beli. Tapi kemarin juga ada rambutan harganya, ya Allah, Aceh itu ya, aduh, enggak lah, sudah pernah cukup beli aja satu kali. Tapi aku sih nggak pingin banget sih, warnanya manis minta ampun deh. Saya suka paling yang asam manis seperti itu. Ini ya, nangka. Ini namanya beton ya, ini namanya beton. Nangka. Ya, itu sisa sedikit buat cemilan kapan-kapan ya, kalau temu bikin. Oke, ini kasih garam sedikit ya, garam. Terus kasih terigu. Diaduk. Terus kasih air. Kayak seperti bikin bakwan sayur. Terus kita goreng. Dan ini alhamdulillah nggak manis banget ya, jadi apa nih, saya nggak suka terlalu manis, alhamdulillahnya nggak terlalu manis. Kalau mau tambahin terigu lagi silahkan ya.
udah matang ya, dan ini udah dingin. Jadi itu kan panas ya. Kalau pas panas itu, kalau dimakan tuh rasanya kurang enak menurut saya ya. Jadi kalau dingin tuh malah justru ada rasanya enakan yang dingin. Ini aku udah dingin, sekarang kita mau mencobanya. Habisi. Yang tadi itu habis masak, kita tuh nggak tahu rasanya ngantuk banget. Biasanya nggak ngantuk banget, terus saya mau tak tidurin nggak mau tidur, akhirnya main HP aja lah gitu. Terus aku yang bangun, sekarang dia aja udah bangun. Sekarang coba gitu loh. Enak sih, rasanya enak. Saya paling suka banget kalau nangka dibikin begini, kayak bakwan nangka itu enak. Buat kalian boleh dicoba, nggak perlu dikasih telur, hanya kasih garam aja sama terigu digoreng sudah, dikit aja. Ini cocok pakai minuman kopi, teh hangat, enak banget. Ya kan, nangka harganya selangit. Mehong banget. Ini kebetulan dari siangnya belum makan. Ini enak banget. Kalian harus please coba. Makan dua aja dah, kenyang. Doang gua awalnya, aku yang juga harus makan. Jadi kayak mirip kayak apa, pisang goreng gitu loh. Kalau kalian ya mirip seperti itu, pisang goreng. Enak banget. Manisnya juga pas. Ya. Nggak没 好吃，好吃吧？嗯，那个是好吃。嗯，还有都 banyak banget video， belum tak editin banyak banget sudah。嗯，makan juga。Udah rasa kenyang. Tapi terasa pengen ngantuk banget ya. Belum masak, jadi pengen makan apa ya. Memang yang pedes kita enak banget. Kenyang lah. Oke, jadi sekian aja ya. Kalau kalian punya nangka, jadi nggak harus dimakan seperti buah nangka aja. Terus apa, dibikin kolak, enggak ya, jadi harus dibikin goreng, ini juga enak banget gitu. Buat kalian yang penasaran, kalau punya nangka, coba deh mantul buat cemilan. Okay.